Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan patinnya saya gunakan 1 ekor dengan berat 500 gram. Ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong. Bumbu pelengkapnya yaitu ada serai, daun salam, lengkuas, asam jawa, bunga kecombrang, dan tomat. Untuk bumbu halusnya ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan ini nanti saya blender. Dan ini saya mau iris saja. Jika teman-teman belum tahu, ini namanya bunga kecombrang, teman-teman, membuat masakan kita lebih wangi, rasanya pun segar. Ini sangat cocok buat masak berbagai jenis ikan, tapi ini sangat susah ya teman-teman, di sini agak jarang saya temuin. Untuk bumbunya saya blender saja. Ini tomatnya juga kita masukkan sekalian ya teman-teman. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Setelah minyaknya cukup panas, ini saya masukkan dulu rempahnya, yaitu ada lengkuas, serai, daun salam. Kemudian bunga kecombrangnya yang sudah kita iris. Seoseng sebentar agar aromanya waktu penyajian nanti lebih keluar dan wangi ya teman-teman. Setelahnya kita masukkan bumbu halusnya. Untuk tesnya saya masukkan garam, penyedap, kaldu bubuk, dan gula. Kemudian kita masukkan ikan patinnya. Sambil menyimak videonya, jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Jika menyukai resep masakan di videonya, jangan lupa ya aktifkan lambang loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti atau dapat notif video terbaru dari channel ini. Saya tambahkan air agar kuahnya nanti agak banyak ya teman-teman, karena saya juga suka dengan kuahnya. Aroma dari buah kecombrangnya ini sangat wangi sekali ya teman-teman. Kemudian kita masukkan asam jawanya. Sebelumnya kita kasih air ya teman-teman, agar bijinya itu bisa keluar atau bisa lepas ya. Dan ini sudah cukup matang. Sebelum kita angkat, kita tes rasa dulu. Aromanya sangat wangi dari bunga kecombrangnya ini, juga menghilangkan rasa amis ya teman-teman. Oke, sudah cukup matang, siap kita angkat. Cukup mudah dan simple sekali, teman-teman pasti bisa untuk mencobanya. Kebetulan kurang 2 hari lagi kita puasa nih teman-teman, sebagai menu buka puasa dan sahur. Ini sangat karat hasilnya seperti ini teman-teman. Ikan patin asam pedasnya siap kita sajikan. Rasanya seger sekali teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jika videonya bermanfaat, bagikan juga ke media sosial yang teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe-nya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.